Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azamuddin bin Hussein daripada Banting, Selangor akan membawakan satu resensi buku yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Vandewijk. Buku ini dikarang oleh seorang penulis dan ulama terkenal di Indonesia sekitar tahun 1930-an sehingga tahun 1970-an, iaitu Profesor Hamka ataupun nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House dan dicetak oleh BS Print M Sendirian Berhad. Buku ini berukuran 15 cm kali 22 cm dengan halaman bercetak sebanyak 16 muka surat pengenalan dan gambar-gambar serta 288 muka surat penceritaan. Buku ini sangat istimewa kerana bukan saja isinya padat, kulitnya tebal dan kertas yang digunakan berkualiti tinggi. Harga sebuah buku ini ialah RM35, cetakan pertama di Malaysia pada tahun 2015. Manakala buku yang berada di tangan saya ini ialah cetakan yang keempat pada tahun 2016. Dalam tempoh 2 tahun, buku ini telah diulang cetak sebanyak 4 kali. Tentu banyak sekali keistimewaan buku ini kepada para pembaca. Saya memilih buku jenis fiksyen ini kerana saya tertarik dengan jalan cerita yang berlandaskan kisah cinta antara dua darjat. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Zainuddin, seorang pemuda yang berketurunan Minangkabau di sebelah ayahnya, manakala ibunya berketurunan Melayu Indonesia. Kisah Zainuddin diceritakan sebagai seorang pemuda yang sentiasa dilanda kekecewaan dan sengsara hatinya. Di antara kisah sedihnya ialah kisah ayahnya, seorang pendekar sultan yang dipenjarakan selama 12 tahun akibat membunuh bapa saudaranya, Datuk Mentari Labih. Ia menjadi titik tolak Zainuddin dipandang rendah oleh suku kaum bapanya, keturunan Minangkabau. Hal yang menyedihkan ini menyebabkan Zainuddin telah berhijrah daripada Mengkasar ke Batipuh. Peristiwa duka seterusnya ialah apabila Zainuddin diusir keluar daripada Batipuh oleh Datuk Engku kerana dilabel sebagai miskin, hina dan tidak layak bercinta dengan Hayati. Peristiwa pahit seterusnya ialah apabila Zainuddin mendapat surat daripada Mengkasar mengkabarkan bahawa Mak Basih, pengasuhnya sejak kecil, telah pun meninggal dunia. Berita pilu yang diterima oleh Zainuddin selepas kematian Mak Basih ialah daripada Datuk Engku dan Hayati. Pinangannya ditolak mentah-mentah kerana Hayati telah ditunangkan oleh Aziz, pemuda yang berharta dan berpangkat. Kisah sedih selanjutnya yang sangat menyentuh hati Zainuddin ialah apabila Hayati yang telah kematian suaminya Aziz, Zainuddin tanpa berfikir panjang memaksa Hayati pulang ke Batipuh dengan menaiki kapal Vandewijk. Apa agaknya pengakhiran cerita sedih ini? Nak tahu lebih lanjut, anda kena baca buku cerita ini. Novel yang syarat dengan bahasa puitis ini disulami dengan bahasa yang unik kerana disenitkan dengan surat-surat cinta daripada Zainuddin kepada Hayati dan sebaliknya. Begitu juga surat daripada sahabat baiknya Khadijah, juga surat daripada Datuk Engku dan juga surat daripada Daeng Masiga kepada Zainuddin. Isi-isi surat yang dipaparkan dalam novel ini dihiasi dengan bahasa-bahasa yang indah serta simbolik yang begitu menarik. Mari kita sama-sama soroti petikan rasa kecewa Zainuddin dalam surat-suratnya kepada Hayati. Tidak ada daun yang digerakkan angin, seakan-akan saya telah terbuang mencari jalan dan ikhtiar. Tapi jalan itu tidak kelihatan. Nasibku tak ubah dengan sang juara sabung yang kalah dalam medan perjudian. Adalah nasibku sekarang laksana bangkai burung kecil tercampak di tepi jalan. Sesungguhnya novel yang mengetengahkan kisah cinta antara dua darjat ini sungguh mengesankan
dan membawa pembaca rasa sayu, sedih, kecewa dan ternanti-nanti episod cerita yang seterusnya. Setiap bab dalam novel ini dihiasi dengan bahasa sastra yang puitis dan menyentuh hati. Antara nilai murni yang ditunjukkan dalam novel ini ialah sikap kasih sayang yang diberikan oleh Mak Basih kepada Zainuddin sebagai ibu saudaranya bertanggungjawab menjaga Zainuddin sejak kecil hingga remaja bagai menatang minyak yang penuh. Mulu, satu lagi watak penting dalam novel ini adalah abang angkat Zainuddin yang sentiasa mengiringi, menemani dan menjadi penasihat sepanjang perjalanan hidup Zainuddin dari Padang ke Surabaya. Sikap dedikasi dan mengambil berat terhadap Zainuddin adalah nilai murni yang patut dicontohi. Di samping itu juga, sikap pemurah dan prihatin Zainuddin terhadap golongan fakir miskin di sekitar kota Surabaya. Walaupun sejarah hidup Zainuddin yang susah, dihina dan dikecewakan, namun beliau malah suka membantu dan menyenangkan hati orang lain. Hatta Aziz dan Hayati yang pernah mengecewakannya dahulu dibantu dan dibawa tinggal bersama setelah Aziz dibuang kerja dan muflis akibat sikap borosnya yang suka berjudi dan berhutang. Tauladan yang dapat diambil dari novel yang istimewa ini ialah pangkat dan harta bukanlah jaminan sesebuah kebahagiaan rumah tangga. Insan yang dipandang rendah bukanlah insan yang benar-benar hina. Bahkan apabila dia berusaha, berani dan semangat, beliau pasti muncul sebagai wira dan manusia masyhur ternama. Manusia yang berpangkat dan berharta sekiranya lalai, lupa dan rakus dengan sikap tamak, serakah dan sombong, akhirnya jatuh, tersungkur menjadi insan hina. Pada pandangan saya, alangkah indahnya sekiranya novel ini diakhiri dengan kegembiraan di pihak Zainuddin. Ia akan membawa para pembaca rasa terubat dari kekecewaan dan kerawanan hati sepanjang menyelusuri perjalanan cerita novel ini. Akhir kalam, novel ini sangat banyak manfaatnya, memberikan kesan baik dan menghiburkan para pembacanya. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita pakat beli dan baca serta merasai sendiri keseronokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.